Halo guys, kali ini saya akan bahas tentang tutorial cara install ekstensi TubeBuddy di Android. Seperti biasa, langsung kita buka saja di Play Store. Teman-teman silakan cari Firefox ya, Mozilla Firefox. Ini saya sudah download, jadi langsung saja dibuka. Setelah kita masuk ke Mozilla, di bar pencarian silakan teman-teman cari atau klik yang namanya Mozilla plugin. Ketik Mozilla plugin lalu oke. Ini yang paling atas ya, pengaya untuk Firefox. Klik saja. Ini sudah jalan. Maaf agak lambat. Ini sangat dipengaruhi oleh si sinyal ini. Ini di pencarian ini temukan pengaya ini, silakan tulis TubeBuddy. Maaf bahasa Inggrisnya agak belepotan ini. Sebenarnya malah tidak bisa ini. TubeBuddy. Kalau sudah, klik saja oke, atau ini yang ada logonya TubeBuddy ini. Nah, TubeBuddy plugin. Sekarang kita tinggal klik saja pada ini ya, pada pengaya ini ya, TubeBuddy plugin ini ya, klik. Silakan disuruh ke bawah. Nah, ini klik tambah ke Firefox. Ini kalau ada titik yang lari ke kanan kiri, ini berarti kondisi masih proses ini. Teman-teman tunggu saja, kalau sinyalnya bagus, ini sebenarnya cepat ini. Ini memang lah seperti yang terlihat itu sinyalnya kurang bagus. Nah, sampai sini silahkan teman-teman klik tambah. Tambahkan TubeBuddy for YouTube ini, tambah. Instalasi selesai. Ini coba kita cek ya di pojok kanan atas titik tiga, kita klik ini pengaya, klik lagi. Nah, ini sudah berhasil ini. Nyampe sini kita kembali ya, tekan tombol back, kita kembali ke home atau sembarang lah apa, pokoknya kita cari YouTube, kita cek apakah sudah berhasil terinstall apa belum. Nanti teman-teman usahakan, ini bukan usahakan sih, harus tampilannya dibuat desktop ya, jangan mobil, silahkan dirubah. Ya, ini kan masih M YouTube, ini titik tiga ini, pojok kanan atas ini menunya di sini, klik minta situs desktop. Ini karena saya juga belum login, saya login dulu ke akun Google saya. Ini enggak pakai daftar loh, tapi harus login dulu ke akunnya. Ini login ini yang sudah saya lingkari ini. Login.
sampai sini saya kira teman-teman sudah tahu, sudah paham caranya. Tinggal isi email kalian, lalu paspor kalian. Ini sampai sini terserah, ini disimpan boleh, enggak juga boleh, sesuai kebutuhan saja. Nah, ini berarti ini sudah berhasil diinstal, ini tulisan TubeBuddy Sync In. Cuman ini posisi kita belum login ke TubeBuddy-nya, maka kita harus login dulu. Ini TubeBuddy Sync In Request, ini klik here nih. Silahkan. Nah, ini pada ini Sync In with YouTube, ini klik saja. Ini untuk masuk ini ke TubeBuddy. Ini biasanya dua kali loh ya. Ini klik untuk melanjutkan. Nah, ini klik lagi akunnya. Ini akunnya dua kali nanti. Kliknya dua kali ke akun. Lalu nyampe sini, teman-teman scroll ke bawah lah ini. Klik pada izinkan. Nyampe sini, langkah-langkahnya udah selesai, tinggal kita cek saja ke channel kita masing-masing. Nah, ini tulisan berwarna hijau yang saya lingkari ini berarti otomatis kita udah login ke TubeBuddy ya. Ini supaya saya cek ke channel saya untuk melihat anunya, melihat tampilannya. Saya buka di menu edit. Silahkan teman-teman ikuti caranya. Pasti bisa kok. Jangan lupa, kalau berkenan silahkan di like, subscribe, dan share. Terima kasih.